Oke, teman-teman, pagi ini kita akan mereview satu unit mobil yang masuk tadi malam ke garasi Jarum Kiara Motor, yaitu unit Daihatsu Hi-Jet 1000 tahun 86. Ini teman-teman tampilan unitnya, mesin, kondisi hidup ya. Knalpotnya sudah stereo ya. Oke teman-teman, mari kita cek lebih detail untuk spek unit Hi-Jet 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali di channel Jarum Kiara Motor. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa update lagi . Oke, teman-teman, untuk pagi hari ini kita akan mereview sekaligus menawarkan satu unit mobil station atau mobil minibus, yaitu dari merek Daihatsu ya, yang berjenis atau tipe Hi-Jet 1000. Tampilan atau jenis mobil station atau minibus ya. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita cek spek yang ada di unit ini. Kita mulai dari interior. Unit ini tahun 86 ya teman-teman. Kondisi catnya masih lumayan bening mengkilap. Cuma ada bagian saja yang sudah keropos. Maklumlah faktor usia ya. Tampilannya sudah cukup gaul. Ceper abis, nggak abis-abis amat sih ya. Tampilan ceper. Peleknya racing, ring 13. Aslinya kan kalau Hi-Jet ring pakai ring 12 ya.
Oke teman-teman, untuk eksterior ada beberapa bagian yang memang sudah ada kropos-kropos ya. Di bagian depan tidak ada grill. Mungkin akan kita cari di gudang, kalau grill Hijet 1000 kita punya, insya Allah akan kita pasang. Bempernya custom ya, dan sudah ada bagian yang kropos. Kita cek interiornya. Interior pun cukup sangat rapih ya. Joknya bagus sih, bungkus warna coklat. Setara selaras sama plafon. Dashboard juga dia bungkus ya, teman-teman. Setara warna interiornya, warna jok, warna plafon. Unit ini nomornya nomor lokal TK Kerawang. Nomor serinya di bawah, nanti kita coba pasangkan. T1062PL. Hijet 1000 tahun 86, pajak op di 2022. Kaleng ini asli masih berlaku sampai 2025. Kita lihat interior ke bagian belakangnya. Joknya dia menggunakan hanya satu ya, yang panjang tapi ditaruh di belakang, dan yang tengah dia tidak dipasang jok. Dan unit ini untuk Hijet 1000 saya kasih informasi, memang dari semua jenis mobil hanya Hijet 1000 atau yang bermesin tipe Hijet 1000 kayak Ceret atau Jetstar ya, itu nomor mesinnya kekurangannya, dia nomor mesinnya diletakkan di cylinder head. Jadi kalau cylinder head rusak atau overhead atau harus ganti ya, terpaksa cylinder head bekasnya jangan dibuang ya teman-teman, soalnya dia nomor mesinnya terletak di cylinder head. Sama untuk unit ini juga, cylinder headnya sudah mungkin sudah ganti ya, sudah faktor usia, tapi aslinya alhamdulillah yang punyanya bisa nyimpen dengan rapih, dengan aman. Ini keperluannya untuk gesek-gesek ya teman-teman. Jadi nomor mesinnya aman, cylinder head bawaannya ada ya. Oke teman-teman, untuk bagian interior saya kira cukup bagus ya, cukup rapih. Kita lihat belakangnya. Tampilan belakang, lampu belakang dia sudah menggunakan punyanya Carry Extra atau Carry Pepi. Knalpotnya stereo ya, asli teman-teman, knalpot stereo tuh. Jadi suaranya agak menggelegar walaupun mesin 1000cc 3 silinder, faktor dari knalpot. Kita lihat di bagian belakangnya teman-teman. Oke, coba kita cek sekali lagi ya untuk mesin. Oke. Ini teman-teman, tuh mesin sehat ya, tidak ada asap. Knalpot berfungsi semua, ini bukan hanya variasi.
suaranya agak serem. Oke, teman-teman, untuk review unit ini kita simpulkan saja. Kita simpulkan saja untuk review unit ini. iJet 1000 tahun 86 mesin, insyaallah sehat, siap pakai. Bodi ya wajar lah untuk kategori mobil tahun segini ya, teman-teman. Interior rapi. Dan unit ini kita tawarkan di 8.500 nego, silakan. iJet 1000 tahun 86 mobil, insya Allah sudah tampilan sudah jauh ya, tidak memalukan walaupun mobil tua. Nomornya Tek Rawang, pajak off di 2022, kaleng masih berlaku sampai 2026. Silakan, 8.500 masih bisa nego untuk unit iJet 1000 di Jarong Kiara Motor. Oke teman-teman, untuk review unit ini kita cukupkan sekian dulu aja. Silakan bagi yang berminat atau yang ingin bertanya-tanya, nomor WA kita ada di pojok kiri layar. Oke, sampai jumpa di review-review kita berikutnya. Ada apa aja yang baru, insya Allah pasti akan kita review, pasti akan kita tawarkan. Untuk itu, dukung terus channel ini ya teman-teman, jangan bosan-bosan dengan cara like, subscribe, juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari Garasi Jarong Kiara Motor. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.